Kembali lagi di garasi Abah Dede. Proyek kali ini adalah memasang mesin Honda 110cc. Ini adalah mesin bekas Honda Supra Fit. Bagaimana proses pemasangannya? Mari saksikan. Seperti biasa, yang suka dengan channel ini bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman biar channel ini tambah maju. Dan jangan lupa, kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel Abah Dede. Saya doakan semoga kalian sehat selalu.
ini adalah cara untuk membengkokkan pipa untuk yang tidak memiliki alat bending.
untuk penyambungan gear kecil ini saya masih menggunakan gear aslinya. Nah, jadi seperti ini, tidak merusak. Di sini saya menggunakan dua buah gear, lalu baut panjang yang diameternya 12 mili. Untuk bearingnya ukuran 6201. Sementara masih menggunakan engkol seperti ini, nantinya akan diganti menggunakan starter tangan. Ini seperti pada project kokat yang lalu. Karena sudah menonton video ini, untuk finishingnya kita lanjutkan pada video berikutnya karena durasinya sudah terlalu panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.